Hari ini kita mau ada outing kotak dan kotak-atik. Ini acara tahunan. Acara tahunan mungkin 3 tahun sekali atau 4 tahun sekali, entahlah. Yang penting kita ngumpul sama-sama, acaranya 3 hari. Jadi, hari ini acara bebas, nanti malam kita dinner, besok baru acara intinya. Jadi ikutin terus. Aku tadi bawa kado-kado buat kita nanti lomba besok. Wah, seru deh. Ikutin perjalanan hari ini, besok, dan lusa. Sana, sana. Jangan kerja mulu, liburan dong. Liburan kerja mulu, lo nyari duit mulu, lo. Outing ini untuk mempererat ya. Jadi nggak mikirin kerjaan mulu. Istrinya dibawa karena pasangan mereka itu adalah bentuk support yang tak terlihat, adalah doa dari mereka-mereka, sehingga kotak sama kotak-atik bertahan sampai sekarang. Apa kabar pendengar cerita kotak? Hari ini kita happy banget, kita ngumpul-ngumpul gitu sama kotak, kotak-atik, dan keluarga besar semuanya. Kotak. Jadi tadi aku belum cerita ya, kita tuh lagi outing kotak dan juga kotak-atik. Ini tuh outing yang bisa dibilang, alhamdulillah sudah 2 dekade, bisa dibilang kayak kita tuh lumayan jarang outing. Jadi ada 2 kalinya outing setelah usia kotak 2 dekade. Gila, 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 gila. Akhirnya, udah umur segitu baru outing. Kita sekarang ada di Pondok Kapilih. Pondok Kapilih ini lokasinya ada di Ciawi. Ciawi Bogor. Ciawi Bogor. Gitu. Nah, ini sekarang kita mau makan malam dulu bersama tim Kotak Atik dan keluarga. Let's go. Asal teman-teman tahu, ternyata ini adalah lebih capek. Lebih capek dari ini. Karena bawa ini. Bawa ini. Gua butut-butut. Yeah.
memberi hormat. Angkat senjata. Permainan hari ini tuh seru banget. Kita ada game-game, aduh pokoknya seru banget sama kotak-katik sama kotak. Lebih ke masalah kebijaksanaan. Daripada yang muda-muda kalah patah semangat. Tetap oncom, yang menang tetap oncom. Iya, ini latihan tau. Ini latihan. Enggak. Di sana semua bernyanyi. Hey! Yang ada di sini semua. Kotak-katik sama kotak itu kan jarang banget kumpul gitu. Maksudnya dalam acara yang di luar kerjaan gitu. Jadi ini salah satu buat
mencairkan suasana juga. Ya, acara hari ini outing kotak dan tim kotak atik berjalan seru, berjalan kekeluargaan, terus happy semuanya. Buat kotak selalu solid, selalu keren lah. Panggungnya selalu keren, selalu menghipnotis. Mudah-mudahan dengan acaranya ini bisa memperkuat tali silaturahmi, ketemu nggak hanya kerja, panjang umur sehat selalu, banyak rezeki. Semoga solid sampai tua, amin. Semoga kotaknya makin solid dan tim kotak atiknya jobnya makin banyak, rezekinya makin dibukain lagi, luas lagi. Pokoknya acara malam ini itu keren banget. Semua tim lebih solid, lebih ngobrol, ketawa-tawa, nyanyi bareng. Jadi kita bawa keluarga semua, keluarga besar. Mudah-mudahan kedepannya kotak makin kotak dan kotak atik makin solid. It's all about a family, a big family. Jadi semua ini menyangkut keluarga besar yang harus kita saling jaga untuk kedepannya lebih bahagia lagi, lebih sejahtera lagi. Long live kotak! Karena kotak ini nggak cuma sebuah band tempat kita cari nafkah bareng, tapi memang ini adalah sebuah rumah, sebuah keluargaan yang kita perlu jaga dengan cara intimate moment seperti ini. Ya baru ini saya ngerasain kayak gini. Acara yang luar biasa, acara yang luar biasa banget. Sering-sering aja lah. Lagi, sukses selalu buat kotak dan kotak atik. Buat kalian semoga dapat pelajaran yang bisa dipetik dari perjalanan kotak dan juga kotak atik. Pokoknya intinya kotak, kotak atik dan kerabat kotak. Long live kotak.